Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kami sahabat ALS mendapat informasi dari busmannya di Palembang bahwa ada bus ALS Nopin 181 trip Medan Jakarta Tangerang mengalami trouble tier ya. Di sini sudah tampak Pak Muslim 78 channel. Ya, teman-teman. Mereka sedang reparasi. Udah mau siap ini ya, Pak ya? Aman ya? Aman ya? Oke, Pak Wahyu di 3D, Pak Julian Tangerang, ini teman-teman kita sudah sampai di Palembang ini. Cincunya mana? Oh, makan. Oke. Mantap. Hai guys. Aman guys ya? Aman, Pak. Oke. Ini sewa teman-teman sedang beristirahat. Ini untung teman-teman trouble-nya di rumah makan Singkara ini, rumah makan besar, jadi aman ini. Ya. Ibu kemana? Sama. Masuk YouTube dulu ya. Yuk. Kita belikan minum. Kita ketemu cincunya dulu. Yang mana cincunya, Pak? Di dalam. Cincu. Bukan. Nyari supir yang 181 rusak ini. Oh, iya, ya. Oh, ya. Oh, lagi makan. Bentar ya. Lagi makan cincunya. Kenalan dulu kita. Ya. Enggak banyak put. Ini menguras energi, jadi kita yang manis, kasih yang manis-manis, Pak. Ya, maksudnya semanis semanis mbak ini ya. Wah, mbaknya manis sekali, semanis Fanta. Sini aku ngejauhnya. Minum dulu, minum. Sama tambah energi. Ya, udah minum yang manis ini. Kami udah sering tengok yang trouble ini. Biasanya harus minum yang manis, nggak tahan dia kalau nggak ini habis energinya kan. Inilah yang kita salutkan sama sahabat ALS ini, luar biasa. Gimana ulang lagi? Luar biasa dari sahabat-sahabat ALS ini. Iyalah. Kami dulu pernah almarhum Pak Marwan dulu. Oh, iya, iya. Biasalah ini. Panas. Ya sabar aja Bu ya. Kita lagi mau dipasang itu kan. Jadi dari Tangerang gimana? Pulang apa di sana main aja? Main. Oke ya teman-teman. Ini sudah siap mau dipasang ini. Kayaknya. Pasang. Baik Pak ya, kami itu ya. Ya, oke, makasih ya. Ya, teman-teman. Makasih atas minumnya, Mona. Oke, siap. Hampir ke loket ya. Oke, siap. Tunggu di loket. Ya, Bang. Siap. Makasih ya. Om. Siap. Ya, Pak ya. Ya, Pak.
Ini semua sewa 181 ya? Iya, ya. Oh, belum sewa semua ya. Abang ini juga. Nah, ini kami sahabat ALS Palembang. Kalau tahu dari pagi tadi di trouble udah kesini. Subuh tadi ya. Ini teman-teman sewanya sedang istirahat. Banyak tidur di belakang. Banyak tidur di belakang ya? Oh, ada itu. Oh, di situ ya. Aman berarti ya? Cincunya campur kayak apa nih sayurnya? Tenang nanti. Mana nih Pak Cintunya? 181 ya? Sehat, Bang. Kami iya, Peter. Oh, Peter. Sahabat ALS Palembang. Ya, tadi dapat informasi. Abang siapa, Bang? Mawardi. Habsibuan. Batubara. Batubara. Nah, ini Om Batubara Brothers yang di Bogor ya. Kita ketemu Bang Mawardi. Kenal Bang Batubara Brothers. Julian Tanggerang, Pak RT. Di Bogor. Ya. Yang suka video juga kan? Om Wahyudi 3D. Tadi dapat informasi. Iya. Dapat informasi dari Busmania. Katanya ada ALS yang trouble. Jadi kami ke sini. Bang Batubara ya, Bang. Mawardi Batubara. Bang Mawardi Batubara, Cincu LS 181 ya. Ini Bang driver 2. Iya. Berdua, Bang apa? Padli. Bang Padli. Oh, ganteng sekali Bang Padli ini. Apa selainnya itu kru ya? Siapa, Bang? Aziz. Bang Aziz. Iya. Makannya di sini. Ya, makan. Lagi makan ini. Makan, ada mah. Kena di mana tadi Pak Mawardi? Di tol. Di tol ya. Banyak kali lubang di tol itu. Jadi mantol-mantol ya, Pak ya. Mantol-mantol. Yalah, yang penting kalau trouble di Palembang masih bisa kami jangkau, Pak Mawardi, aman. Pak Ketua, kami tadi dapat informasi dari apa komunitas Busmania di Palembang. Ada ALS yang trouble di Danau Sikara, di rumah makan Danau Sikara. 181 ya. Iya. Jadi kami sudah ke sana tadi kami support, ternyata kerusakan per saja, Pak. Patah. Jadi di jalan tol tadi udah terasa kata Pak Mawardi Batubara tadi. Tapi tadi anggota kita udah duluan sana. Ada ya. Nah, sudah terkondisi tinggal masang itu tadi. Jadi mereka jalan lambat-lambat saja. Sip. Sampai ke apa? Tempat Danau Singkarak. Jadi sewa tadi tidur-tiduran, makan di situ aman. Enak lah makan Danau Singkarak. Ya, aman. Pak Muslim juga makan bersama Cincu tadi ya. Lari cepat.